Kita akan baca Iqra 1 di 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qawwa. Ya, dibacanya harus dengan mengangkat pangkal lidah ya, tebal ya. Qawwa. Lo, pernah saya sampaikan untuk pengucapan fathah ya kan huruf hijaiyah itu terbagi atas huruf yang dibaca tebal dan huruf yang dibaca tipis. Yang kita ingat adalah huruf yang dibaca tebal saja ya, termasuk o dan lo. Cara pengucapan fathahnya adalah tetap dengan membuka mulutnya semaksimal mungkin ya, dengan sedikit menurunkan rahang bawah. Beda dengan pengucapan huruf yang tipis ya, kita awali dengan tersenyum seperti itu ya, dengan membuka mulutnya. Sekali lagi ya, kita coba. Lo e po ba po lo lo ha za. Nah, ini ada huruf zal di sini ya, za dengan lo, maka huruf lo harus tebal dibanding dengan huruf zal ya. Tapi dia sama-sama rokoa, tetap lembut dibacanya. Lo, ya, jadi bukan lo, tapi lo, lo, ya tetap ya, rokoa. Sama dengan zalnya, tapi zalnya tidak diangkat pangkal lidahnya, tetap rokoa juga lembut. Za, za, bukan za, za. Nah, tidak menekan di huruf zal, jadi dibedakan ya. Lo, ha, za, za, bo, lo. Nah, ini dibedakan ya, huruf bod dan lo. Ya, ini bo, ini lo. Jadi jangan tertukar. Kalau huruf bod, mahrotnya sisi lidah yang menyentuh geraham atas ya. Sisi lidah kiri menyentuh geraham kiri. Berbeda ya, ujung lidahnya tidak keluar. Kalaupun dia menempel di ujung gigi seri, ujung lidah itu tapi tidak keluar ya. Karena cuman akibat sisi lidah yang menempel di geraham. Jadi ujung lidahnya memang menyentuh ujung gigi seri tapi tidak keluar ujungnya ya. Berbeda dengan huruf vo-nya. Jadi dibedakan. Se, bo, vo. Be, so, vo. Nah, ini so juga kemarin kita sudah belajar termasuk yang isti'la juga ya, yang tebal. Makhrajnya sama dengan sin tapi ditebalkan, tapi ada asofir desisnya. Da, so, bo, po, ha, ve, she, e, vo, se, ro, so, se, ro, so. Nah, huruf ro, karena di Iqra 1 masih berharokat fathah, maka ini juga dibaca tebal. Hanya kita sudah belajar huruf ro tidak memiliki sifat isti'la, tidak sama dengan huruf-huruf yang tebal yang lain. Karena pada dasarnya huruf ro tidak termasuk huruf yang tebal. Hanya di situasi tertentu huruf ro terbaca tebal ketika dia fathah ataupun ketika dia sukun ya, sebelumnya fathah ataupun dhammah atau ro dhammah ya, dia terbaca tebal. Tapi balkannya bukan dengan mengangkat pangkal lidah yang memiliki sifat isti'la, tapi dengan menekan mahroj ya, itu untuk huruf ro ya. Jadi dengan menekan mahroj huruf ro pada saat dia tebal. Ulang ya. Sa, ro, fo, ze, ho, ko. Nah, ini huruf zai memiliki sifat asofir, tetapi tidak dibaca dengan tebal. Tidak za, za, tidak. Tapi tetap dibaca dengan lembut. Rokoah, hanya dia memiliki sifat asofirnya desis ya. Za, za, nah, itu.
Nah, kita baca yang secara berurutan ini ya, diperhatikan ada huruf yang tipis dan ada huruf yang tebal. Karena dimulai dari A ya, maka huruf yang tipis ya awali dengan tersenyum dulu pengucapan ketika membuka mulutnya ya, supaya kita tidak tegang dan supaya tidak terbaca dengan takaluf atau berlebihan. E, B, K, C, J, H, H. Ya, perhatikan di J, H, H bentuk mulutnya tetap sama ya. Tidak boleh berubah monyong di huruf H. J, H, H, D, V, R, Z, S, Sh, S, B, P, V. Salah? Seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas bagaimana pengucapannya atau bagaimana cara yang posisi angkat lidah, pangkal lidah itu seperti apa, atau ada kesulitan membaca bagaimana cara supaya tidak monyong atau apa ya, mungkin nanti ada kendala ketika kita membaca, insyaallah bisa kita baca ya, nanti bisa bertanya ya, insyaallah ya. Kita akan baca sesuai dengan nomor urutannya. Ya, silakan. Oh, Bunda Aida, silakan Bunda Aida. Aku belakangan deh. Ah, belakangan. Berarti Uti Putri, silakan Uti Putri. Mi Aida, nakal. Jangan lupa aku, nggak siap. Satu. Siap aja ya, nggak apa-apa ya, jangan dijadikan beban, relax aja. Stres aja kalau udah belajar kayak gini nih. Aduh ya Allah, makanya lidahnya bebel. Ini baru intro satu ya. Saya ingat materinya dulu pelang. Kalau stres belajar saya ingat dulu. Saya juga dulu huruf za paling susah ya. Huruf za. Berarti baru awal-awal ya. Iya, stres saya za, ya Allah kok susah, apalagi dia kalau misalkan bertahjid kan lebih apa atau enggak yang apa namanya yang apa yang mati gitu ya. Za mati itu ya Allah kan mesti mengalir. Ya. Itu susah banget Masya Allah. Sampai stres sampai itu ternyata dikasih tahu sama ustazah saya jangan stres. Iya. Biasa stres lagi sakit kepala tiap mau belajar ibarat begini kalau kita baca apa belajar huruf hijaiyah itu memang ibarat orang berolahraga. Kalau misalnya dia belum pernah berolahraga memang badannya sakit-sakit gitu. Tapi jangan berhenti terus aja nanti hilang sakitnya gitu karena sudah terbiasa. Insyaallah. Iya. Tapi jangan ngerasa takut. Kayaknya kalau olahraga bukannya malah sehat, kayaknya malah sakit-sakit ini gitu ya. Takut sih enggak usah aja, takut sih enggak, cuman kok susah banget gitu bebeliat lidahnya. Nikmati aja prosesnya, nikmati. Nanti insya Allah bisa. Kita berdoa aja. Iya. Itu nanti bisa jadi cerita, bisa jadi cerita perjalanan cara saya menemukan mengenal huruf ini begitu kan. Proses pengenalan huruf. Oh, apa-apa. Bismillah. Enggak ya. Apa-apa Omega, apalagi saya giginya udah enggak lengkap. Iya. Iya. Aduh pokoknya saya jangan pertama lah. Ya ulangan aja gitu kan. Memang kalau ini kalau salah memang mau dihukum suruh istighfar gitu 100 kali. Enggak. Nomor saja, nomor saja. Boleh nomor 3, nomor 4 gitu. Saya aja. Saya malah maunya nomor 1. Udah, Umi sini aja, Umi sini aja, ayo. Kak, Umi sini. Ayo. Saya kan nomor 1, Umi Naya. Umi sini. Hah? Umi sini nomor 1 katanya. Putri Putri aja nomor 1. Baik, saya Umi, Umi kalau enggak mau. Baik, saya mau baca ya.
Syukran Utina ya. Ya, kesempatan ya, yang bercak pertama malah semakin banyak koreksinya, malah lebih ini ya. Ya memang sih saja, betul. Saya maaf, kamera saya kelihatan kan? Iya, kelihatan. Ya, sudah terbuka ya. Saya mulai ya Ustazah. Ya. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, diulang tautnya, Obi. Kan ada huruf per hurufnya yang sudah kita pelajari ya. Walaupun kita baru fathah, tapi hurufnya sudah kita pelajari. Beda kan isinya dengan ainnya. Kan beda kan? Oh. Dari bagian bawah ini di tenggorokan bagian tengah. Ya, beda kan? Yuk senyum dulu kan saya bilang kalau kita mau mengucapkan huruf yang tipis kita senyum dulu ya. Gitu. Jangan tegang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada sebagian harokatnya yang belum jelas ya. Kemudian ada yang kepanjangan. Nanti kita pelajari sedikit demi sedikit ya. Jadi nanti kan kita berjalan terus ikroknya, ada materi-materinya. Tidak boleh terlalu panjang nantinya ya. Lanjut dulu, kita masih di ikro satu ya. Baik Ustazah. Toh. Ya, berusaha semaksimal mungkin untuk menahan supaya tidak memunyongkan bibir. Oh. Ya, tetap dibuka. Kita tadi kan sudah diajarkan, apa sudah dicontohkan kalau misalnya huruf to agak mirip dengan huruf ta. Ya, cara belajarnya supaya untuk melatih supaya tidak berubah gitu kan, kita pakai kaca. Kemudian nih huruf yang miripnya apa? Ta, ya kan? Ta dibukanya seperti itu, buka mulutnya. Pokoknya juga sama, malah kalau bisa dia harus lebih terbuka. Jadi ta kan segini, ta o ta o. Nah, tidak ada perubahan di bentuk mulutnya, hanya perubahannya apa? Lidahnya. Istifal dan isti'la. Begitu. Ya. Toh. Nah, masih toh. Jangan dibanting. Toh, banting. Tapi dia harus naik. Ko. Bukan toh. Kalau dia toh, nurun. Ya, naik. Po. Dibuka. Toh. Oh. Ya. Belum ada penekanan di makhrajnya, belum ada penekanannya. Coba dari ta, ambil ta, oh. Ta. Nah, jangan berubah. Ta, oh. Ta, ko. Tanya ringan ya. Tanya istifal kemudian ko-nya isti'la. Tapi tidak ada perubahan mulutnya. Ta, ko, ko, ko. Nah itu. Ko, jadi bukan to. Tapi ko, ko. Mulutnya tetap dibuka. Ko. Maksimal. Semaksimal. Awal-awal ini rahang bawah ini kan ngikut turun ya. Kerasa kayak sakit ya. Ko. Oh, sama kan dengan kemarin kan coba juga. So, bo, o, lo. To, lo. Mimpur mohon rasakan ada penekanan. Rasakan ada penekanan ketika kita menekan makhraj itu di perut. Perutnya kencang. Oh, kencang perutnya. Iya. Apa kalau kembang kempis itu berarti mengembang, menekan gitu. Keras. Mengembang perutnya, pernapasannya dari perut. Kalau kita pernapasan dari perut tuh, perutnya dia ngembang. Tapi kalau kita cuma ngucapin
to, to, nggak ada penekanan di perut kan? Tapi iya, rasakan penekanan ada di perut. Ko, ko, jadi dia ngembang perutnya. Oh, iya. Oh. Oh. Kalau belum tegang perutnya itu berarti belum itu. Perutnya kalau belum tegang, ya coba dipegang perutnya asing-asing ngucapin itu ya, sambil menekan. Oh. Kalau dia belum tegang perutnya itu belum mengembang gitu kan, berarti belum belum itu. Oh. Iya nggak berkembang. Belum punya power yang tebal ya. Ada pergerakan di perutnya ketika pernapasan perutnya gitu. Ya, jadi latihannya seperti itu ya. Jadi efeknya begini. Kita ambil dari huruf yang miripnya yang kita bisa. Ta, misalnya kita ambil ta, ta. Ditahan mulutnya ini untuk tidak bergerak maju. Ta, ta, o, o. Sama kan? Sama, dipertahankan. Ya, terutama bibir bawah ini, ketika menahan itu pasti akan gemeteran awal-awalnya. Gemeter. Ketika kita menahan ini pasti ada yang bergetar. Baik dia di tengah, baik dia di pinggir. Itu awal-awal prosesnya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Jadi ketika membaca Al-Quran, itu kan gak boleh takaluf, gak boleh mengurangi atau melebihkan. Tetapi dalam proses pencarian di mana nih cara mengucapkannya, itu sah-sah saja selama proses pembelajaran. Di situ nanti kita tahu, oh tidak boleh kurangnya kemana, tidak boleh lebihnya kemana, begitu ya. Jadi jangan dianggap, aduh tapi gak boleh juga berlebihan gitu kan. Tapi kalau di dalam proses pembelajaran pencarian, ibarat kita nyari alamat, ya, jangan takut untuk mengetuk pintu rumah orang itu, walaupun mungkin rumah itu salah, bukan rumah yang kita tuju. Tapi dari situ kita puas, oh ini rumahnya salah, berarti kita cari lagi yang benar, ya kan? Daripada kita cuma menebak-menebak yang mana nih, yang mana nih, yang mana nih, tanpa kita berbuat, kita belum tahu yang benarnya. Ya? Ayo. Ditahan perutnya ya, saja ya? Bukan ditahan perutnya, cuma dia agak tegang perutnya itu dengan proses karena mengangkat pangkal lidah itu, jadi kerasa pergerakan di perutnya itu mengembang. Mengembang gitu ya, mengembang perutnya. Kalau kita cuma bilang biasa aja atau dengan memonyongkan kan, nggak ada penekanan di perutnya. Coba rasakan. Dibuka dulu mulutnya. Ya, ujung lidahnya tadi makhrajnya tetap ya. Ujung lidahnya ada di pangkal gigi seri bagian atas, nyentuh. Sentuhkan. Ya, tapi jangan dilekatkan, cuma nyentuh saja, lepas. Nah, seiring dengan dia mengangkat pangkal lidah, kan terlepas tuh. Nah, gitu. Ya. Lanjut dulu baca dua-duanya. Usahakan satu-satu ya bacanya ya. Satu-satu supaya kita dapat, karena ini kita huruf yang tebal. Itu saja. To, zo, to, zo, to. Lemah masih. Lo, zo, masih lemah. Ko, lo, ko, lo. Yuk, dirasakan perutnya. To, zo, to, ko, lo, ko, lo. Tekan lebih kuat di huruf ko. Kan ko tadi sudah kuat makhrajnya. Ya, lebih menekan di huruf ko. Kalau zo tetap rogoh, hanya angkat pangkal lidah. Ya. Kalau untuk yang huruf zo, kita bisa huruf zal kan? Za kita bisa kan? Bedanya cuma kan istilah tadi. Za, hurufnya kita ucapkan za dulu. Za, lo, za, lo, za, lo,
Nah, jangan za zo, za zo, gitu tidak. Tapi za wo, za wo, lebih terbuka. Za wo, za zo, za zo. Masih za lo, tidak. Za lo, jangan ditarik. Ya, kalau kita sudah segini za, ini kan ada apa namanya? Garis senyum ya. Za, garis senyum kan? Ah, tinggal tambah dibuka. Za lo, za lo. Jangan berubah lagi garis senyum, tidak berubah za lo gitu. Tapi za lo, awalnya dia gemeteran dulu, tapi langkah awalnya menahan dulu supaya tidak berubah. Za lo, za lo, walaupun belum tal, usahakan dulu tidak berubah. Za lo, za lo, coba dulu. Za, 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 za. Hanya ini belum mengangkat pangkal lidah, ya, proses awal. Ini belum mengangkat pangkal lidah. Tahan dulu. Za, lo, za, lo. Belum mengangkat pangkal lidah tapi ya. Nah, hanya hanya tidak berubah rongga mulut saja. Za, lo. Nah, nanti baru udah berhasil seperti ini. Angkat pangkal lidahnya. Tekan rasa di perutnya baru. Za, lo, lo. Nah, tadi kan baru lo, 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 gitu ya. Baru lo, lo, lo. Cuma melatih bentuk mulut ya. Lo, lo, belum tebal. Ah, langsung naik pangkal lidahnya. Lo, lo. Nah, baru dia ketekan perutnya. Awalnya itu dulu. Lo, 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 lo. Begitu dulu. Lo, lo, lo. Nah, coba. Lo, 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 lo. Ya, to, lo, to, lo, belum tengah, belum, tapi dia menyesuaikan rongga mulutnya dibuka supaya mencegah monyongnya. To, lo, to, lo, to, lo. Ya, coba. Bimor bisa di mute dulu. Iya, maaf, maaf. Jadi, to, lo, lo, za, za, lo, za, ah, jadi kalau yang pokoknya dari ta, ta, po, ta, po, nah, lo-nya dari zal, za, lo, nah, begitu dulu ya, walaupun belum dapat ketebalannya, tapi usahakan dulu seperti itu, untuk tidak maju dulu, karena, penyakit terparahnya ketika pengucapan huruf yang tebal rata-rata kita adalah memonyongkan kedua bibir ketika pengucapan fathah di huruf yang tebal. Gitu ya? Iya. Nah, jadi diobati dulu penyakitnya baru minum vitaminnya. Iya, saya. Belum apa sih? Ya. Nah, berlaku untuk semua ya. Jadi disimak ya untuk semua ya. Ya, latihannya seperti itu. Itu yang ya mungkin setiap orang cara latihannya berbeda ya. Tapi di awal-awal saya melatihnya seperti itu. Jadi enggak langsung pengen muluk-muluk, wah saya langsung harus tebal gitu, tidak. Tapi ketebalan itu berproses. Semakin rongga mulut itu dibuka, semakin mulut kita terbuka pada saat pengucapan huruf yang tebal, itu semakin tebal gitu ya. Semakin dibuka, semakin angkat pangkal lidah itu berarti semakin kebuka mulutnya, semakin tebal. Kalau semakin maju, dia tidak. Nah, berarti musuh utamanya, terbesarnya, untuk supaya tidak maju dulu. Ya kan? Nah, jadi dipertahankan dulu. Te, ko, ze, lo. Wah, belum tebal, jadi belum kencang nih perut di perutnya ya. Tapi dengan minimal kita sudah tidak memonyongkan bibir. Nah, misalnya nih, bawahnya nih ya. Lo, at, po. Nah, abis A. Kan abis A. A kan rongga mulutnya juga terbuka ya. Lo, at, po. At, po. Nah, bukan ato. Tapi, eko. Dipertahankan garis senyum ini. Gitu ya. Harus lebih terbuka. Eko. Bukan ato. Jangan berubah. Ya, diistiqomahkan nih bentuk mulutnya dulu.
ya. Istiqomah kan bentuk mulutnya. Karena ismamul harokahnya, ya, pengucapan harokah fathah harus dengan mulut terbuka, kecuali di huruf waw yang memang boleh memonyongkan bibir. Itu dulu ya, harus difahami ketika dia berharokat fathah. Tuh. Yuk. Za benar saja za nah, ya lanjut dulu ba ta za za sa za da nah, tidak dipanjangkan sa bo lo tidak panjang sa bo lo sa do zo da to zo to ha za sha sha a zo sa ro kalau sebelum huruf tebal itu huruf yang tipis, diusahakan tidak berubah ya bentuk mulutnya ya. Patokannya di huruf yang tipis tadi ya. Yang A ya Ustazah. Sya. Iya. Kan udah sya. Nah, tidak berubah bentuk mulutnya. Sya. A. Lo. A. Ro. To. Ra. Ho. To. Nah, patokannya z, z, h, p, gini ya, ini di z, h, p, ya, perhatikan. Z, huruf z, al-lisan. H, al-halki, dari tenggorokan. P, al-lisan. Maka tidak ada yang safatain atau menggunakan dua bibir. Ya, tidak ada peran bibir di sini ya. Z, abis z, ya kan lidahnya terhampar, kemudian masuk di al-halki. Berarti tidak ada perubahan lidah, tidak ada perubahan bibir. Z, kh, lidah diam, bibir tetap. Yang berubah apa? Ke al-halki saja. Tapi pangkal lidahnya naik. Z, kh, kh, z, kh, kh. Nah, ketika kh, baru lidahnya lagi yang bergerak. Tapi mulutnya sama di sini. Langsung saja ya. Yo. Ya. La ho to. Lidahnya di mana huruf O-nya? Ujung lidahnya pangkal. Gigi saya di bagian atas. O, o, o. Tidak ke bawah. O. Jangan ke bawah. Di gigi seri atas. Lidahnya. Oh. Dia kan tidak. Lidahnya menyentuh langit-langit ya, jadi dia naik saja, naik nggak turun. Bukan lidahnya bukan turun, tapi setelah ujung lidahnya itu menyentuh pangkal gigi seri, dia naik. Oh, begitu naik. Oh, iba. Oh, oh. Dirasain coba. Kalau udah kemana? Oh, ke atas. Setelah ke atas. To. Setelah menyentuh pangkal gigi seri atas itu, ujung lidahnya, kalau kita tidak tebal ngucapin to-nya, kan ke bawah dia terhampar kan? To, to, gitu kan ke bawah. Maka ini kan dia itbak, naik. Ko, ko. Gitu. Tapi tidak naik, tidak nempel ya Ustazah ya? To. Nggak nempel, nyentuh. Nyentuh, naik. Kan sifatnya tadi huruf po dan ujungnya itbak itu ujung lidahnya menyentuh langit-langit atas. Setelah ujung lidahnya menyentuh pangkal gigi seri dia naik. Susah nempatin ini. Enggak apa-apa. Ini karena pertama ya, jadi lebih ini tapi untuk semua ya, untuk semua ini masukannya untuk semua. Ya, jangan tegang tapi. Ya, lanjut bawahnya. Sa, ro, go, za. Nah, jangan diayun. Sa, ro, go, sa,
Kodo. Tarodo. Zaholo. Tadozo. Todaza. Jato. Jatozo. Pokoknya tidak dari J. Ja, ko, do. Lanjut saja. Ya, lanjut. A, ba, ta, za, ha, da, za. Bisa dinaikin saja, maaf. Ro, za, sa. Ulang. Ulang dari da. Da, za, da, za, ro, za. Tidak berubah ruhnya. Da, za, ro, da, za, ro, za. Bentuk mulutnya tidak berubah. Ulang dari da. Ambil dari da. Baik saja. Da, za, ra, za, sa, sya, to, do, to, do. Sama. So-nya ambil dari sa. Ulang. Sa, sya. Nah, tidak ada ya. Ini huruf sya juga bukan monyongkan bibir. Sa, sya, sa, sya, so, do. Nah, itu. Pertahankan. Bentuk mulutnya sama. Baik, Ustaz ya. Sa, 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 so, do, so, do. Ya, cukup ya. Itu prosesnya ya. Jadi nikmati saja prosesnya. Tapi yang penting maksudnya pemahamannya tadi kan sudah disampaikan. Mana yang menurut kita lebih mudah caranya itu yang kita pakai. Oh, kalau tadi misalnya latihan bentuk mulutnya supaya nggak berubah, saya ambil dari huruf yang mirip-mirip. Ya, itu boleh, gitu kan? Atau saya mau di huruf yang berurutan saja dari A tadi yang di bawah, tadi kan E, B, T, C, J, H, H, nah gitu kan, jadi tetap dipertahankan mulutnya kayak gini aja, J, H, H, D, Z, R, Z, S, 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 B, T, L, sama nggak? Sama, nggak berubah. Sama ya? Iya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, diusahakan dulu sama. Di mana caranya yang kita lebih mudah? Bisa diurutkan hurufnya seperti yang di bawah, atau dampingkan dia dengan huruf yang sudah kita bisa. Huruf tipisnya yang mirip-mirip. Dengan huruf yang tebalnya. Ya, salah seperti itu ya, Umi. Semoga Allah mudahkan ya. Ya, nggak apa-apa. Kan kita belajar ya. Jadi, mungkin kan dari penyampaian saya, agak kurang difahami atau berbeda setiap orang tuh bagaimana gitu kan ya. Bisa ditanyakan ya, bisa gitu. Oh, mungkin kelihatannya mudah gitu kan, tapi ketika saya menerapkan kok susah ya gitu ya kan. Nah, seperti itu kan. Kayaknya ngelihatnya mulutnya ringan-ringan aja, maksudnya cuman ngebuka mulut loh, cuman gini. Kok ya? Ternyata ketika dipraktekkan mempertahankan buka mulut aja kok ternyata susah gitu ya. Iya, Ustazah. Ya mohon bimbingannya terus ya, Ustazah. Tapi nggak apa-apa Umi, jangan khawatir, itu prosesnya ya. Selama berpuluh-puluh tahun usia kita sampai saat ini ya, berapa puluh tahun kebiasaan kita misalnya pengucapan fathah itu dengan memonyongkan, tidak semudah itu langsung berubah gitu kan. Berpuluh tahun loh kebiasaan kita gitu kan, hanya merubah dalam waktu singkat nggak boleh ya. Kita harus lillah, belajar itu karena Allah. Jangan berharap pamrih atau menghujat diri kita tidak bisa, jangan. Seburuk-buruknya lidah kita ketika tidak mampu mengucapkan lisan Al-Quran juga dengan benar, ini bukan buatan kita. Lidah itu Allah yang ciptakan ya. Kalau bisa kita menggantinya, kita ganti dengan yang lidah yang tartil ya, tapi kan tidak bisa. Mungkin itu adalah cara Allah untuk
apa membuat kita lebih sabar, lebih istiqomah lagi. Dan disitulah pahalanya mengalir ya. Jadi bukan berarti yang bisa itu pahalanya jauh lebih besar, bukan. Allah kasih pahalanya dari proses kita. Soalnya ya, tapi lillah ya. Jangan belum apa-apa berharap bisa gitu. Kayaknya pamri betul gitu, belajar kita belum seberapa, sudah berharap Allah kasih bisa gitu ya. Jangan. Lakukan saja. Kita tidak tahu kapan Allah mampukan lisan kita yang mustahil bagi kita mudah bagi Allah gitu ya. Iya, insyaallah. Ya. Semangat. Jazakallahu khairan. Ya, lanjut yang kedua. Assalamualaikum. Ya. Daida. Ya, boleh coba ya saja. Ah, ya. Semangat teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Betul saja. Ya, yang lain di mute dulu ya. Yang lain di mute ya. Ausnya betul saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan di bacaan Taus atau di bacaan Basmalah ketika menemukan huruf-huruf yang tebal, nah itu diingetin, tetap dibuka gitu ya mulutnya. Kan jadi, itu ada huruf qaf juga. Kan ada huruf qaf juga kan? A'udzu billahi minasyaiton. Kan bukan minasyaiton. Ulang saja. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, masih ya. Ya, lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada perubahan huruf ro di mana huruf ro-nya tipis dan huruf ro-nya tebal. Ayo. Tapi ketika dia fathah tetap dibuka. Jadi nir kalau dia kasroh, nanti kalau kita sudah belajar ya di kasroh, kita kan masih fathah. Di kasroh itu dia turunkan rahang bawah ya. Nir dibuka, ro-nya tetap dibuka, niro. Jadi bukan sama dengan niro, dengan menyungkan ya. Nah, itu. Insyaallah kita. Ya. Jadi PR kita di awal-awal itu bertahan di membuka mulut ya. Ketika fathah di huruf-huruf yang tebal itu dulu deh PR-nya ya. Untuk semuanya. Ya, ya lanjut dulu Mi, baca Mi. Zo. Jangan di hamzah sukun, jangan di zo, jangan dibanting zo, tapi naik zo zo to zo to zo naik to zo to zo. Zo ujung lidahnya keluarkan sedikit, bukan sama rezo, bukan zo, tidak ada apostrofir. Zo ujung lidahnya keluar. Tapi jangan ditahan giginya ya. Jangan ditahan giginya. Jangan. Gitu saja. Jangan dihentakan giginya. Ya, yang ditahan bentuk mulutnya, bukan giginya yang ditahan ya. Gigi mengalir saja, ngikutin gerakan mulut ya. Lo. Tidak ada peran gigi, tidak ada yang mahrotnya dari gigi. Lo. Jauh ya saja. Ya, baca dulu bahannya. Ya, lanjut. Lo. A. To. Jangan dipakai lo, tidak langsung lo naik lo a to. Ya, coba lihat dari a ke to naik a to, bukan a to, bukan a to, turun a to naik lo a to. Gitu saja. Ya, tapi untuk mengurangi gimana saja? Ba to lo. Gitu saja.
Ya, lanjut. Sudah sedikit lebih baik. Lanjut. Zohaza. Nah, kurangin monyongnya, dibuka. Wo, wo. Zohaza. Ya, za. Banyak tidak berlebihan, bukan dengan menarik ujung bibirnya, tetap dibuka saja. Ha, za, ha, za. Zohaza. Ya. Sha, do, zo. Bukan she, sa, sa, biasa, sa. Sa, 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 do, zo. Ya, do, zo, do, zo. Kalau huruf bo-nya, sisi lidahnya nyentuh geraham. Sa, do, zo. Da, to, zo. Gitu saja. Ya. To, ha, zo. Jangan dipanjangkan, pendek aja. To, ha, za. Pendek, satu harokat. To, ha, za. Gitu saja. Ya. Ya. Sha, a, zo. Tafashi, sha, sha. Sha, a, zo. Ditafasikan dulu. Ada shh gitu. Sha, 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 a-lo. A-lo, a-lo. A-lo. Jangan a-lo, jangan berubah. A-lo. Malah lebih dibuka lagi ya. A-lo. Gitu saja. Okay. Sa, ro, sa, sa, ro, sa, gitu saja. Wow, ya, biasa. Sa, ro, sa. Nah, kita kan terlalu banyak perubahan bentuk mulut, ya. Jadi ada nama nanti ketika kita sudah belajar itmamul harokah, ya, ada lawannya harokah. Harokah itu kan ada tiga. Ada fathah, kasroh, domah. Lawannya harokah itu namanya sukun. Ya. Ini kan fathah-fathah. Belum ketemu dengan sukun, maka tidak ada posisi kembali. Kalau kita kan sering begini, sering mulai dari start. Sa, ro, so. Mulai dari start kan? Ya. Berarti seolah-olah kita kembali. Nah itu nanti, pengucapan yang bentuk mulut seperti itu kalau kita sudah belajar sukun, nanti ketika ada hurufnya sukun, kembali. Nah ini semua fathah berurutan tiga. Berarti tidak ada yang kembali, tetap dibuka. Sa, ro, so. Sa, ro, so. Sa, ro, so. Gitu. Sa, ya. Sa, ro, so. Ya, nanti sa, nanti proses ya, nanti sedikit-sedikit dikurangi ya pergerakannya itu dengan memonyongkan bibirnya. Gak apa-apa, proses aja, ya, lanjut. Za, ha, to. Gitu saja. Za, ha, to. Gitu saja. Ya. Betul. Jauh. Ya, jauh sedikit mendekati. Kalau betul-betul belum ya. Tapi gak apa-apa ya. Kan pembelajaran itu kan sedikit demi sedikit ya, walaupun dia berubah sedikit itu sudah Ustazah, sudah ada perubahan. Baru kali ya. Ini belajar pakai pala pusing Ustazah. Alasnya benar pusing tiap belajar ini cenut-cenut. Nggak kan, apa-apa. Ustazah. Tapi cenut-cenutnya kan berpahala. Amin 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 ya Allah amin. Lanjut ya Ustazah. Ya lanjut. Sa ro do. Ya, rodo, sarodo. Sarodo. Zahodo. Sadozo. Gitu saja. Ya, lanjut dulu. Sadasha. Jatodo. Sha, to, zo.
abatasa jaha ha da za ro za sha sha sabotozo. Ya, ketika kita membaca huruf hijaiyah itu secara berurutan, kita harus paham alif dari mana, kan bagi bawah, terus ba-nya oh bibir, berarti ba nih bibirnya dari e, ba, itu bibirnya kan, jadi jangan melakukan gerakan yang memang tidak perlu begitu ya, e, ba, nah dari ba ketika sudah mulut terbuka, berarti apa lagi yang berubah, ta kan ke lidah, nah berarti tinggal lidahnya aja, betulnya sudah dipertahankan tetap, ba, ta, nah dari ta ke sa, lidah lagi, berarti lidahnya aja yang bergerak, ta, ja, ha, ho, ya kan? Hanya permainan lidah saja. Jadi bibirnya nggak gerak. Jadi ya, tidak ada banyak perubahan. A, ba, ta, sa, ja, ha, gitu kan? Terlalu banyak gerakan yang memang tidak diperlukan, begitu. Jadi dipertahankan. E, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, lo, za. Sa, sha, ho, do, mo, lo, gitu ya. Jadi lakukan perubahan gerakan yang memang sesuai dengan mahrodnya. Ya, ketika itu tidak sesuai dengan mahrodnya jangan dilakukan. Nah, begitu ya. Jadi tapi bukan nggak bergerak. Nah, kalau nggak bergerak kan begini ya. Beda kan ya Umi. Karena gini. Kan kita suruh bergerak tuh ismamul harokahnya gitu kan kapan dia, tapi kita baru fathah, jadi ini perubahannya masih di fathah-fathah saja, kecuali nanti kalau kita udah fathah kasroh domah, jadi e, i, u, nah itu kan berubah ya, ini kan dia fathah-fathah saja, tapi bukan berarti nggak boleh bergerak, cuma kita bacanya abatasaja, itu kan nggak ada berubah ya, bukan nggak dibuka mulutnya, tapi ini dibuka kan kebuka e, ta, ta, sa, ja, ha, ho, gitu contohnya. Ja, ha, ho. Coba. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, ja, za, ro, za. Sin, nah, sa, sa, bukan sin, sa, sudah berfathah. Sa, sha, ho, nah, jangan berubah. Sa, sha, sa, ho, sa, sha, do, ini apa nih, abis sha, ho, do, ya? Do, so, do, to, zo. Ya, yeah. To, lo, jangan to, lo, naik, lo, to, lo, do, to, zo. Ya, insyaallah sudah lebih baik Umi. Insyaallah ya, insyaallah. Perjuangannya sudah. Doain Ustazah. Biar bisa Ustazah. Sehat-sehat Ustazah, jazakillahu khair. Yang sabar Ustazah ngajarin saya. Insya Allah. Ya, lanjut yang ketiga. Bunda Yeni, silakan Bunda Yeni. Bunda Yeni, suaranya di mute ya? Oh iya, assalamualaikum saja, mohon bimbingannya. Mohon maaf ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saja. Aduh, mau mencoba jadi udah kementeran dulu. Udah gerak gini lah nih. Ya. Baik saja, ya, mohon bimbingannya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ulang mi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik saja.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut, Ustazah. Ya, lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gini ya, Mi. Ismamul harokah, pengucapan harokah di dalam bahasa Arab itu bukan berarti kita itu terlalu banyak pergerakan. Jadi maksudnya gitu. Tapi bukan berarti kita juga tidak bergerak, ya. Jadi kalau misalnya minasyaitonirrojim itu kan terlalu banyak pergerakan, ya. Jadi untuk menjelaskan seolah-olah kita bertujuan untuk ini menjelaskan ini bunyinya ro, ini bunyinya seperti itu kan, untuk meyakinkan gitu kan. Untuk meyakinkan itu bunyinya seperti itu. Nah, jadi pengertiannya begini ya. Pengucapan harokat di dalam bahasa Arab itu bukan semata-mata dari apa yang didengar. Tetapi yang didengar itu, suara yang keluar itu adalah hasil dari pengucapan makhraj yang benar, gitu ya. Jadi misalnya minasyaito. Nah, kalau kita sekilas mendengar minasyaito tanpa melihat bentuk mulut secara makhraj, ya, pengajar kita, maka kita yang terbersit di hati kita, oh, yang penting bunyinya toh, bagaimana cara saya mengucapkannya toh, mau mulutnya seperti apa, berarti yang penting terdengarnya sama, gitu ya. Bukan ya. Jadi yang langkah awal yang harus diikuti bukan bunyinya, tapi bentuk mahrodnya. Bunyi itu adalah efek yang keluar pengucap mahrod. Ya. Kan kita dengarnya toh seperti logat o, ya. Nah, tetapi O-nya itu bukan dibentuk dari mulut yang bulat O begitu, tapi hanya dengar saja, dengar akibat pengucapan mahrod, gitu ya. Jadi bisa seperti ini, kayak kata di minasnya, minasyaitonirrojim, begitu kan ya, ya. Nah, tapi kalau perubahan bentuk mulut tetap hanya mahrodnya, minasyaitonirrojim. Perubahannya itu hanya perubahan fathah, kasroh, dhammah atau sukun. Baik, bukan yang lain. Mamul harokahnya. Jadi ya, untuk meyakinkan bunyinya harus seperti itu. Jadi lebih direlek. Baik saja. Mudahkan, lebih diringankan seperti itu, Mu, ya. Jangan tegang. Yuk. Coba bacaan basmalahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halus seperti itu. Baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lebih baik, hanya karena perasaan takut salah jadi kayak agak menahan gigi. Nah, itu relax aja ya, baik saja. Ya, lanjut. Yang baik. Penting tuh tahu punya saya mau terlalu banyak bergerak tapi enggak boleh juga enggak bergerak, itu maksudnya Umi paham dulu gitu ya. Kalau baik. Masalah bisa mempraktek itu proses berulang-ulang, harus latihan ya. Baik saja. Ya, kita baca dulu. Ozo. Ya, dinaikkan Mi. Po wo po wo. Ozo. Ozo. Ya, lanjut Mi. Zo a to. Nah, itu kan A-nya lebih mencolok, terbuka. Umi lihat gambar Umi sendiri enggak? Ya, Ustazah. Memang ya. Mestinya tidak terlalu ya, Ustazah. Tadi mau mencoba senyum harusnya untuk A-nya. Yang lebih terbuka itu yang ditebal. Kalau ini kan Z-nya tidak dibuka, malah A-nya lebih kebuka, terus T-nya malah nutup lagi. Baik, Ustazah. Saya ulang, Ustazah. Ya. Do, A, To. Nah, jadi misalnya gini, kan kita sudah bisa A, ya. P-nya usahakan tidak berubah, ditahan.
Zo, mungkin zo-nya di awal belum bisa nih langsung konyong ya. Zo, misalnya zo, gitu ya. Tapi kan kita sudah bisa a-nya. Nah kemudian to-nya jangan baik. Jangan diturunkan lagi. Jadi jangan gitu kan berubah. Coba dirasakan dipegang ini apa? Ah ini apa namanya ini? Pipi bagian bawah ini ya. Ya, ya jadi ke dari a ke to ini tidak mengalami perubahan. Kalau kita baca to kan berubah ya? Baik saja. Coba. Baik, saya ulang saja. Nah. Do a to. Jangan, tapi jangan kayak ketahan ya. Eto, eto. Do a to. Nah, lanjut nih. Bapak, ini karena kita masuk di huruf-huruf yang tebal ya, memang perlu kesabaran ya. Baik so. Saja. Ba to zo. Ba to zo. Ba to zo. Sambil dipegang nih. Sambil dipegang ini ya biar kerasa. Baik saja. Ba to zo. Ya, lanjut. Zo ha za. Ya. Sa do. Maaf, tadi ya. Sa lo zo. Beda ya. Do zo. Jangan disamakan. Bo dengan zo-nya beda. Kalau zo ujung lidahnya dikeluarkan. Sa zo zo. Da so zo. Da so zo. Da so zo. Ya, lanjut. To ha za. Sha a zo. Sa ro so. Maaf, ulangi. Ya. Ulangi saja sotnya. Sa ro so za ho to sha maaf sa fa ujung lidahnya dikeluarkan sedikit baik sa ro do ro do bukan zo tapi do ujung lidahnya tidak keluar baik. Sa ro do za ho zo ya ta zo zo baik ya lanjut dulu baik saja so da maaf so da sa maaf so da sha ya sha nya jangan maju baik saja so da sha ja o zo ah bukan zo bo ujung lidahnya tidak keluar ja o bo ja o zo nah, tidak bo bo baik saja saya ulang ja o zo nah, itu masih zo oh ya kezai itu kezai ya. Huruf bod itu sisi lidahnya nyentuh graham. Sisi lidah kiri nyentuh graham kiri. Lo, lo, lo. Bo, tidak keluar ujung lidahnya. Bo. Lo, lo. Lo, baik. Saya ulang saja. Ja, to, lo. Nah, belum. Tadi udah, yang tadi udah. Lo, 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 lo. Ya. Lo, baik. Lo. Ja to lo. Ya, kalau misalnya huruf bodnya Umi keluarkan ujung lidahnya maka dia akan menjadi huruf lo. Tapi kalau lidahnya dibiarkan terhampar, ya itu nantinya jadinya zai, jadi zo. Tapi sisi lidahnya menyentuh ke graham, baru dia lahir huruf bonya. Ya. Baik. Ja to lo
Lanjut Mi, lanjut dulu Mi. Baik. Sha to zo. Zo. Ujung lidahnya keluarkan. Baik. Sha to zo. Masih sama yang jatuh do usaha do-nya mungkin. Iya. Iya, nanti kan baik. Di bawah ada lagi ketemu hurufnya. Oh ya. Baik saja. Kita baca yang bawah saja. Baik. A ba. Jangan kepanjangannya. A-nya A. A baik saja. A ba ta sa ja ha ho da za maaf da za tidak za ro, ujung lidahnya keluarkan sedikit baik da da za, za maaf da, jangan ditarik da umi, za itu umi da. Gini sebelum baca huruf za memang ujung lidahnya keluar tapi ketika mengucapkan umi tarik lagi ke dalam jadinya dia za. Jadi the tetap di luar the bukan baik. The bukan ditarik the itu bukan baik saja the ro za ta sha so zo to the sama deh kan ko lo to lo lebih bukan to the yeah. To the so the so the so the yeah to the ya, ya insyaallah Umi ya saya tahu ya perjuangan Umi semua sudah luar biasa ya sudah luar biasa insyaallah akan dimudahkan sama Allah ya tinggal kita tunggu saja kapan Allah ridho untuk memampukan lisan kita ya insyaallah perjuangan kita sudah luar biasa tumbuhkan rasa cinta supaya kita tidak ada pamrih ya tetap dilakukan dengan lillah gitu ya dengan senang hati insyaallah akan menjadi ladang pahala buat kita. Ya, syukran Umi. Insyaallah, tabarakallah ustazah, sehat selalu. Terima kasih ilmunya. Ya, lanjut. Selanjutnya Umi Erni, silakan Umi Erni. Umi Erni. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umi. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya, seperti di keterangan awal-awal ya Mi, diusahakan untuk huruf yang tebal fathahnya dipertahankan tetap mulutnya terbuka ya. Itu dulu ya. Masalah ketebalannya itu kita dalam proses ya, tidak harus langsung sempurna. Tapi minimal itu dulu. Ya, bertahan untuk tidak monyong ya ketika dia fathah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gini ya Mi, jangan pasrah dengan bunyi ya. Maksudnya jangan pasrah dengan bunyi. Ketika kita mengalir natural gitu ya, mengalir dengan natural kita kapan dia kita ikutin langkah bibir kita tuh untuk maju. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kan kesannya natural ya. Kesannya natural. Tapi yang kita harapkan di sini adalah bagaimana kita ya Umi semua bagaimana mempertahankan mulut itu tetap posisi terbuka pada saat fathah di huruf yang tebal. Ya, bukan dengan natural pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu belum ada perjuangannya ya gitu kan. Tapi ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang perlu perjuangan ya kelihatan tampaknya kelihatannya seperti
mudah saja gitu kan, atau rileks saja. Tapi itu awal-awalnya perlu perjuangan untuk mempertahankan itu. Kadang-kadang nih yang saya rasakan dulu awal tuh, menahan ini nih, bibir ini akan gemeteran, tetap akan bergerak mu, tengahnya sedikit, pinggirnya sedikit, itu yang saya rasakan. Terus langsung kayak orang ini rasa kayak keseleo begitu ya. Ya, kayak apa namanya itu? Kayak ya kayak keseleo gitu, kayak kita tuh terlalu banyak makan atau terlalu banyak mengunyah ini jadi pegel gitu. Itu yang saya rasakan memang gitu kan. Tapi insyaallah itu adalah perjuangan kita untuk awal-awalnya, tapi lama-lama kita sudah terbiasa. Ya, jadi dinikmatin aja prosesnya. Kita kebanyakan ngerumpi, ngomongin orang gitu kan, kadang mulut kita juga jadi pegel, tapi bukan pahala yang kita dapat, dosa ya kan. Nah ini kita menahan mulut aja, cuma menahan untuk mulut terbuka aja, ini sampai pegel ini rahang ini ya kan. Tapi insyaallah mendatangkan pahala untuk kita, insyaallah gitu ya Mi ya. Iya, jadi ya kita tetap senangnya ya begitu gitu, daripada kita ngerumpi sakit juga nih rahang ya. Salah ya Mi ya. Jadi maksudnya jangan pasrahkan ketika natural suara alami itu ya mengalir sesuai dengan bunyinya gitu, bukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasrah banget mulutnya gitu kan, seperti ada perjuangannya. Ketika ismamul harokah, pengucapan harokah di dalam huruf hijaiyah, ketika dia fathah, mulut harus terbuka. Nah, itu dulu yang dipertahankan. Itu dulu. A'udzu billahi minasyaiton. Nah itu kelihatannya mudah, minasyaiton. Tapi kalau dipraktekkan sebelum kita terbiasa, itu kayaknya ini nyosor terus nih bibir ini mau maju ya. Minasyaitonir. Kayak niro. Seperti itu aja. Itu harus bertahan tuh, gemeteran dulu awalnya. Niro ya, jim. Nah, seperti itu ya. Ya, tapi dinikmati maksudnya ya, dengan senang hati. Ya, coba diulang basmalahnya. Dilanjutkan atau diulang saja basmalahnya, diulang. Ya, baca basmalah diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu seperti itu ya. Jadi diusahakan semaksimal mungkin juga untuk menahan gitu. Ini karena kita masih di huruf yang tebal, kita belum membicarakan yang lain-lain. Pokoknya langkah awalnya itu dulu lah ya. Bertahan di mulut yang terbuka gitu. Itu dulu ya. Ya, lanjut Mi. Cami. Bukan so. Tadi mahrajnya huruf O apa tuh, ujung lidah ada di ujung gigi seri bagian atas, ujung lidahnya keluar sedikit, bukan zo. Zo. Keluarkan sedikit. Zo. To. Zo. Jangan diturunkan. Zo. Jangan di zo. Tapi zo naik. To. Zo. Do. A. To. Ba. To. Zo. To doa to doa to ba to do do haza sa do do da so do to. Jangan ada hamzahnya Mi, hilangkan hamzah sukunnya, naikkan da so do. Nanti pelajari makrotnya lagi ya Mi. Ya lanjut. Tohaza. Ya jangan ditabrakan, jangan diturunkan, jangan ada hamzah sukun, jangan ditasdidkan. Kita belum nyampe tasdid. Memang pengucapan makrot ini nanti kita akan lebih dapat pada saat kita belajar tasdid dan sukun ya. Ini kan kalau masih awal-awal ya. Tohaza. Tohaza. Sya'adu. Sya'adu. Naikkan Mi. Sya'adu. 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 Jangan di koma, jangan di koma. Jangan di sa'ro, so, jangan se. Sa sa ro so sa ro so ja ho to sa ro do ja ho do
ta do do so da sha ja ta do sha ta do a ba a a ba a ba. Jangan diayun A-nya, jangan di A. Jangan diayun nih, A-nya jangan diayun A. Tapi A, B, T, T, T. B, T, T, Y, H, H, D, Z, R. Jangan di K. O-nya jangan di H. J, H, H. J, J, H, H. D, Z, J, H, H. Ja ha ha za za ro ja sa sha cho do to do. Nah, itu identik kalau yang di terakhir hurufnya diturunkan ya. Tadi pas terakhir do itu turun. Tapi kalau tadi sa do itu sudah naik ya, cuma belum tebal. Tapi maksudnya itu PR kedua Umi ya. Dinaikkan ya Mi. Jangan to gitu. Lo, so, gitu ya, jangan naikkan, tapi so, lo, to, lo, ya, naikkan ya. Jadi seolah-olah itu bukan terakhir ya, huruf tengah gitu ya. Dari ulang dari mana saja? Koma dari. Tidak ada hampir. Yang di ho ya, jaha ho gitu turun. Karena Umi anggap ho-nya huruf terakhir, maka dia turun. Tapi jadi, anggap langsung sampai. Jahoda coba. Coba Umi baca 4 huruf gitu. Jahoda coba. Zaro jasa sha shodo todo. Enggak yang atas dulu Mi, yang di atas dari ja. Jahoda. Jahoha. Jahoda zaro jasa sha shodo todo. Nah, itu sudah lebih baik. Tadi ho-nya kan turun, tapi ketika disambung dengan ja, enggak turun. Jadi Umi identiknya kalau huruf itu huruf terakhir seolah-olah dikasih titik jadi turun gitu ya. Nah, kayak lo-nya tuh masih go gitu karena Umi anggap itu terakhir, ya kan? Nah, tapi awal anggap aja itu di tengah. Mo mo ah misalnya gitu kan. Mo mo. So, to, do. Masih turun ya Ustazah. So, do, to, do. Ya karena itu mungkin ya Kak, ini baru kiraan ya kalau menurut saya gitu kan. Ini bacanya itu kalau terakhir ada hamzah sukun ya berarti Umi anggap oh ini kan udah berhenti titik gitu kan. Jadi dia turun gitu. Tapi kalau di tengah Umi bisa enggak turun gitu. Ya, salah ya. Jadi mohon saja biar cepat bisa Ustazah. Ya. Ya Ustazah, jangan saja sebenarnya. Ya Ustazah. Kemudian dia usahakan naik, tidak ada yang menukik gitu ya. Hurufnya jadi standar di jalannya. Iya Ustazah. Baik Ustazah, syukur Ustazah. Ustazah sehat selalu. Terima kasih Utinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Saya saja. Oh ya, silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurangi majunya di roh. Hirrahman. Tahan dulu. Rohnya tidak mau. Basmalahnya ya, ya Hus. Ya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipisahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan perubahannya hanya di lidah, tidak di bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu hirrahmannya sudah lumayan. Rahimnya masih rohi, masih monyong.
Bismillahirrahmanirrahim. Masih monyong? Nanti itu takrirnya yang berlebih ya. Nanti gitu. Karena huruf ro itu takrirnya cuma sekali aja. Jadi bukan hir. Hiroh, hiroh, hiroh. Ya. Jadi bukan hiroh, hiroh. Kan kita seperti itu ya. Hiroh, gitu kan mengalir mulutnya. Tapi hiroh. Ini enggak. Hiroh, hanya lidah aja yang bergerak. Hiroh, hiroh, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saja. Ya, lanjut saja. Fadho. Fa. Naikkan. Fadho. Naik. Fadho. Fadho. Do. A. Fa. Ba. Fadho. Do. Do ha za sa sa do ko salah sa do lo da fo do ya. Patokan di huruf awal ketika dia huruf tipis mulutnya patokannya minimal bukanya seperti itu, tidak berubah. Misal da, tadi kan awalnya da, kemudian sodonya tebal. Da, so, bo, da, so, bo. Ya, tidak berubah lagi da, so, do, itu enggak. Sudah dibuka di da, terbuka lagi malahan. Da, so, do. So, ha, da, sya. A lo sa ro so za. Sa patokannya ro-nya tidak monyong. Sa dibuka sa ro sa ro sa ro sa ro so tani tani sa ro sa ro sa sa ro so masih salah ya masih nyosor pokoknya masih nyosor ya diusahakan kan di pelan ya sa ro sa ro dirasakan nih berubah itu tidak saja dari ro-nya nggak monyong ro-nya nggak monyong enggak. Kan yang mungkin cuma wow. Ya, ro-nya fathah enggak monyong, enggak ro, gitu enggak? Sa ro. Udah ada posisi sa kebuka ya. Sudah jangan bergerak mulutnya. Yang bergerak lidah di dalamnya tuh. Terasa lidahnya yang bergerak saja. Sa ro, tahan. Sa ro. Sa ro so. Nah, ya begitu ya. Gemeteran kan awalnya tuh bibir bawahnya kan? Enggak apa-apa ditahanin. Sa ro so sama dengan ro so yang juga begitu lidahnya aja yang bergerak. Sa ro so sa ro so. Jangan di hamzah sukun ya. Ya lanjut dulu. Za za ho to. Sama itu ambil dulu dari za. Za ah terus ke al halqi. Lidah lagi. Za, kho, to. Za, kho, to. Tidak berubah garis senyumnya. Sudah segitulah. Za, za, kho, to. Ya. Sa, ro, do. Lagi, ambil di sa lagi. Sa, ro. Sa, 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 ro, do. Yang di berubah itu lidahnya. Sa ro sa ro bo lidahnya aja yang main lidahnya. Sa ro sa ro. Sa ro bo. Nah, tapi hati-hati salah jangan ya. Ada pun ya. Ya lanjut dulu lanjut. Za
Junior ya. Patokannya di za, patokannya di za, bentuk mulut. Ini kita berpatokan bentuk mulutnya ya. Za. Kalau ngucapin huruf yang tipis kan suruh dibuka gampang ya kan. Za. Nah, terus dipertahanin. Za, kho, za, kho. Nah, itu. Za, kho, do. Ya. Ya, lagi dari ta. Ta, do, zo. So, da, sa, ja, to, so. Ha, ya, jangan diturunin. Ja, ko, do, ja, to, do. Ja, to, do. Sya, ko, do. Jangan berubah. Sya, ko, lo. Lidahnya aja yang bergerak. Sya, ko, lo. Sya, ko, lo. Gitu. Salah ya. Jadi, apa namanya ya? Meminimalisir ya. Gerakan. Kalau tidak diperlukan, tidak perlu digerakkan gitu ya. Jadi kalau yang berubah lidah, ya lidah saja yang bergerak, tidak bibir begitu ya. Baca bawahnya. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sya, so, lo, po, lo. Nah itu, masih ada logat-logat ya, ada hamzah sukun di belakangnya, itu karena diturunkan, atau bisa juga bawaan logat kita ya, suku, enggak, biasanya Jawa gitu ya kan. Nah itu, tapi nanti lama-lama ketika sudah terbiasa, oh naik gitu, dengan menaikkan itu hilang sendiri tuh hamzah sukunnya ya. Latihan di kaca ya, di depan kaca. Udah ada yang ditanya kaca ini. Nah ya itu senjatanya itu, senjata pamungkas itu. Jadi diurutin dari A, ba, ta, supaya tidak berubah gitu kan. Nanti kalau ja, ha, ho, oh masih berubah. Diulangi lagi, ja, ha, ho. Mau gimana, mau diikat atau mau diapa gitu pakai tambang. Udah latihan ya di kaca nih, berarti salah, masih salah juga. Apa namanya, berusaha menahan dulu ya. Nahan ya, rongga, apa mulutnya itu posisikan tetap terbuka begitu ya. Jadi untuk menahan maju, untuk bertahan. Nah itu. Awal-awal gemeter memang. Itu saya rasakan sendiri ya. Saya bisa ngomong karena saya ngerasain ya. Jadi bagaimana untuk bertahan di posisi rongga mulut yang terbuka, membuka mulut itu di posisi huruf-huruf yang tebal, aduh, itu menahannya itu gemeteran. Bibirnya. Rasa rahang ini pegel gitu. Itu yang saya rasakan ya. Ya lanjut ya. Jadi kita herok saja. Ya baik. Mudah, ya baik, saja nih Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dipegang nih rahangnya ya. Rahangnya harus kita pegang dulu, satu selalu berubah gitu tuh. Gak apa-apa, saja dipegang rahang. Gak apa-apa kan, namanya untuk belajar itu sah-sah aja Umi. Kan tadi materi-materinya udah di awal-awal tuh udah saya sampaikan ya, otomatis ya. Buat semuanya. Baik saja. Insya Allah kalau yang saya sampaikan insya Allah dipahami lah, insya Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjut itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tozo, to, naik mi, tozo, 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 tozo. Ya, lanjut. Kalau misalnya di awal langsung bertemu dengan huruf tebal, kita belum mampu nggak apa-apa. Tapi patokannya yang sebisanya kita aja. Misalnya patokannya setelah huruf tipis, huruf tebal, oh dipertahankan bentuk rongga mulut yang huruf tipis tadi, gitu ya. Jangan berubah, cuma yang berubah lidahnya aja, usahanya ya. Kalau dia perubahan itu dari lisan, kan secara makhraj kan kita sudah kasih tahu, oh ini dari alisan, lidahnya, ini dari al-halqi, tenggorokan, gitu kan? Mana yang dari bibir?
Nah, boleh yang digunakan bibir. Kalau yang dari digunakan bibir, tapi kalau yang dia lisan atau lidah, lidahnya aja yang bergerak gitu. Baik saja. Do Do ato Do ato ba. Nah, ada ato jangan berubah. Dari A kan kita udah dapat e o bukan ato. Enggak kabur zo ya. Ato, zo ato zo ato kan zo-nya ujung lidahnya dikeluarkan sedikit ya. Ujung oh. lidahnya ada di ujung oh. dari atas. To zo zo to 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 Sedikit. Zo a to zo a to ba to zo ba zo ba to zo zo ha za sa 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 sardo zo dasho zo toha za sha azo sarodo za saro 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 so saro sho za hoto sarodo do za hodo za hodo pakai e za za langsung za safir za hodo za hodo do do sa za hodo ta do za Shodasha 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 Zatodo Sharto Satozo Abata sajaha khodaza Roza sarsha shodotozo. Ya, cukup Umi. Syukron. Seperti ini ya Mi, kan semakin bertambahnya usia kita, ya kan? Nikmat yeah. ini sama Allah, kita giginya tersusun dengan rapi, gitu ya. Iya. Yeah. Pong ya kan. Nah, itu yeah. juga kan mempengaruhi pengucapan ya, pengucapan huruf kita gitu kan. Itu juga memang agak mempengaruhi. Tapi insyaallah Allah Maha tahu ya niat kita untuk menempatkan posisi huruf hijaiyah itu sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Iya, yeah. baik Ustazah. Mohon doanya biar dimudahkan, dilancarkan Ustazah Nenek. Terima kasih Ustazah atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bunda Suri, silakan Bunda Suri. Iya. Silakan Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim, jim, bukan zim, jim. Jim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Ustazah. Yeah. To, so. Jo a to ba to so ba
to zo. Jangan diayun, Mi. Huruf pertamanya jangan diayun. Ba, jangan ba. Ba. So. Jo. Jo. Ha. Za. Sa. Do. Zo. Da. So. Zo. To. Ha. Za. Sha. A. Do. Sa. Ro. So. Ja. Ho. So. Sa. Ro. Do. Ja. Ho. Do. Ta. Do. Do. So. So. Da. Sa. O ja to do ja to do sha to jo a ba ta sha ja ha o da za ro ja sa sha so sa so do to to zo to zo to zo dari sa mi sa sha so sa sha sha sa sau sau saja sa sa sha sa sa sho do to jo. Itu masih apa secara makna zo-nya belum dapat ya Mi. Zo itu ujung lidahnya ada di ujung gigi seri atas zo ya. Tadi dari ngambil dari sa tadi itu masih terlalu ringan semua, jadi cuman sa sha so do gitu ya. Tidak ada power ya, ditambah power sa sha so do to zo. Nah seperti itu sa sa sha do jo sa oh ya ha do so so do sho do to zo. Nampak ya, nampak bunyinya itu masih bunyi so begitu mengucapnya so do to zo begitu ya. Ya jangan dibuka mulutnya so do do lo do to zo to zo to lo to lo belum dapat huruf to-nya. Soalnya ujung lidahnya belum keluar tetapi masih terhampar. Walaupun misalnya mungkin Umi udah keluarkan sedikit pada saat awal, tapi pada saat pengucapan hurufnya ditarik lagi. Jangan ya. Lo, lo, tetap keluar. Lo, lo. Zo, zo, to, zo. Gitu Umi. Ya, to, to, lo. Zo. To, do. Ya, jadi jangan tertukar dengan huruf kita ya, Mi ya. Sukron, Mi, cukup ya. Ya. Nah, jadi ya. Bertahan buka mulutnya ya, untuk diharokat fathah di huruf ya. To, do. Ya, assalamualaikum. Jazakumullah khairan, Ustazah. Wa jazakumullah khair. Selanjutnya Bu Neti, silakan Bu Neti. Ya, makasih Tona ya. Assalamualaikum saja mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Lanjut baca. O do. O. O lo. Baik kan, Mi? O lo. O eh to do. To do. To a to zo ba to do do ha da sa do da so do to ha da sha a do sa ro so the ha to fa ro do the ha do ta do so da sa da to do sa to do itu saja. Mi, itu rata-rata hurufnya belum ada yang tebal ya, untuk yang di huruf yang tebal ya. To 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 do. Bunyongkan bukan to tapi to. Nah itu mi masih dipukul rata, masih datar semua antara huruf yang tipis sama dengan huruf yang tebal. Jadi huruf yang tebal itu dinaikkan gitu ya. Oh ya, ya saja. Jadi dari mana Ustaz ya? A dari, oh ya. Dari bawah. A ba ta ta ja ha ha. Jangan da. jangan ditarik, jangan dipanjangkan, pendekkan. Ha ja ha ha da za ra da sa sha so do 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 to do. Ya. Jadi bukan dengan memanjangkan harokat ya Mi. Jadi bukan dengan so do itu kan menebalkannya, tetap di harokatnya pendek, satu harokat tetap. Jadi angkat pangkal lidah aja. Jadi so so bukan dengan memanjangkan so gitu ya, bukan ya. Tapi so do so so, so do to do harokat, maksudnya tetap pendek gitu ya. Oh, iya. Ya, ya baik Ustaz ya. Itu ya, Mi, ya. Cukup saja. Ya, ya. Jazakallahu khair saja atas bimbingannya. Makasih Tan Utinda. Selanjutnya Bunda Sri Purwanti, silakan Bunda Sri. Bunda Sri. Terima kasih Utinda ya. Ya, selamat. Assalamualaikum. Mohon bimbingannya saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan tahu hurufnya za ya Mi, bukan dot, bukan a'udzu, tapi a'udzu. Ya, mahraj huruf dal, ujung lidahnya ada di ujung gigi seri atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Ustaz ya. Ya, kita baca dulu. To do. Do. To. Silakan dinaikkan ya. To do, do ato
batol do do da da do do da sol do to ha da da a do da bo so ya ho to sa sa ro do ya ho do ta do do so da sa ya to do sa to do mana saja ya kita baca yang bawahnya Mi. Oh ya yeah. A ta 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 ja ho ja ja ro ja sa cha to do to do. Hurufnya dari da Mi, dari da belum dapat. Oh. Ja ja ro ja sa so ja za ro za da ja ro ja sa sha ko do to jo ko lo to jo lo jo ya ujung lidahnya ada di ujung gigi seri atas ya, nempel di ujung gigi seri atas, jangan ditarik zo tapi lo jo ko lo to do to do to do to do to do to do. Oh ya, itu aja yang dapat ya Mi, dipelajari lagi ya huruf do-nya. Ujung lidah ada di ujung gigi seri atas. Tadi sifat-sifatnya sudah disampaikan tadi ya. Ini yeah. Termasuk kalau Mi. Iya, terima kasih. Cuman kalau banyak salah saja. Apa Mi, kita tempatnya salah kalau kita belajar ya. Iya, terima kasih. Selanjutnya Bunda Usna, silakan Bunda Usna. Ya, syukran Umi. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta za za a ta ba ta za za ha ta 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 ha ta sha ta ta sa ro ta ta ha ta 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 ha ta 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 sha ya ta ta sha ta ta ha ta ta ha ha ta za ro za sa sha so to to to. Kalau untuk penekanannya Mi, insyaallah udah baik ya. Jadi berusaha untuk penekanannya jangan dibarengi dengan memunyungkan ya. Itu sudah bagus kayak misalnya ja ha ho gitu kan. Umi sudah berusaha untuk menebalkan, mengangkat pangkal lidahnya. Ini masih refleks maju ya. Ja ha ho. Nah, begitu ya. Jadi dipertahankan dibukanya. Da za ro. Nah, gitu kan? Da za ro. Kan kalau untuk yang tebalnya patokannya tadi di huruf yang tipis dibukanya. Jadi tidak da da
ro gitu kan. Umi memang udah angkat pangkal lidahnya ro, tapi pergerakan mulutnya masih. Nah, itu aja yang harus lebih dikurangi ya, gerak majunya. Penekan hurufnya sudah baik ya. Penekan hurufnya sudah baik. Ya. Ya. Jadi ketika kita tidak memonyongkan bibir, udah mengangkat pangkal lidah, itu nanti hasilnya akan jauh lebih tebal ya. Ketebalannya akan lebih dapat. Kemudian ya, takut itu ya, berlebihan memaksakan ketika huruf yang tipis. Oh, nih. Ya, tadi sa ya. Kan? Ya, seolah-olah penekanan di huruf A, padahal ya sama dengan ta begitu ya. Jadi lebih diringankan di huruf-huruf yang tipis. Ya. Nah, jadi jangan semua ditekan seolah-olah diperlakukan seperti huruf yang tebal tadi. Jadi, supaya mungkin supaya mantap nih huruf-hurufnya gitu ya. Tapi kan ada yang tebal. Jadi tadi ya, tipisnya tidak berlebihan, tidak ditekan ya. Jadi fungsinya sama. Kemudian di huruf tebalnya pertahankan bibir ya, misalnya mengangkat pangkal lidahnya sudah baik ya, sudah penekanan makhrajnya sudah baik, hanya itu ya. Jadi bukan dengan mengikuti alurnya suara ja ho gitu kan, ditekan tapi dia monyong ho gitu kan, da da ho, nah begitu ya kan ya, jadi tinggal ditekan da da ro, nah gitu ya. Jadi penekanannya dengan ya. Ya, baik Ustazah. Syukran jazakillah khairan katsiran Ustazah atas bimbingannya. Alhamdulillah. Sudah semua ya? Sudah kebagian semua ya, insyaallah ini semuanya alhamdulillah hari ini kita selesai. Pas kita hari ini karena masuk di huruf yang tebal ya, masuk di huruf yang tebal, tapi insya Allah Allah juga mencatat pahala kita lebih hari ini ya. Amin. Ya, apalagi semuanya dengan keikhlasan kita, dengan tidak mengeluh ya, terlepas dari kelebihan kita masing-masing. Amin. Jadi belajar itu harus dipenuhi rasa cinta supaya kita tidak berharap kembali ya. Ya, berharap kalaupun misalnya Allah kasih kita kepintaran, itu adalah bonus saja ya, bonus. Kita menjalankan kewajiban kita thalabul ilmi, mendekatkan kita kepada Allah ya, belajar tentang huruf-huruf hijaiyah, di mana huruf-huruf ini pernah keluar dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allah hari ini kita mengucapkan itu, semoga kita akan mendapatkan syafaat ya, asal Al-Quran yang kita pelajari, Quran yang kita baca ini dapatkan ya, Ustazah baik. Terima kasih. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Sama-sama. Mungkin ada saja yang menyakitkan. Tidak ada. Untuk ilmunya. Dan batin Ustazah. Nah, jadi sehat selalu Ustazah. Iya, makasih banyak. Batas hanya terima kasih banyak Ustazah. Saya sendiri gitu ya. Batas itu. Jadi bukan karena lebih pintar menyampaikan, mungkin berdasarkan pengalaman saja ya. Saya pernah merasakan bagaimana proses-proses itu berlaku untuk saya ya. Ucapan mahraj itu kan itu pernah dialami gitu, pernah mengalami. Tapi insya Allah menjadi sebuah kenangan yang manis ya, ketika kita sudah mengucapkan huruf-huruf itu dengan baik, insya Allah. Ya. Jadi kita tahu kan Allah memampukan kita. Jadi intinya belajar berulang-ulang dengan disertai doa kepada Allah, memohon kemudahan di dalam. Iya, baik Ustazah. Insya Allah Ustazah. Kifar 3 kali dan doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah.
Semoga Ustazah sehat selalu, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin.